Pernah jumpa nak dekat zoo tapi sombong. Awak pergi zoo, awak nak jumpa binatang. Bukan nak jumpa ni. Kalau pergi zoo, binatang tu sombong awak, then awak boleh buat komplain. Ini pergi zoo tengok orang. Awak cek orang. Kenapa? Tu mesti sasar dengan Yemboy dengan Budi kan. Orang semua nak tengah sibuk nak tengok binatang-binatang, awak pula tengah mematikan. Ini sombong tak dengan aku? Ha? You guys, kadang-kadang kena macam Lilar. Kita tak ada mata, kita bukan empat dan macam cicak ke apa ke. Kalau you guys tak tegur, tak hai ke apa, I tak ada lah macam hai kan. Kita akan bermanis muka lah bila orang pandang ada eye contact dengan kita. Masya Allah, takkanlah tidak. Tapi I tahu I takkan buat macam tu lah. Nak pula kalau depan anak I, takkanlah nak menunjukkan contoh-contoh yang tak baik kan. Tapi tapi kalau korang tengok I daripada depan, kalau I pergi kat Lee Small ke apa, tahulah betapa struggle nak menjaga dua ketua tu. Jadi I boleh jadi singa. Tak payah tengok dah singa dekat zoo tu, I jadi singa ada dekat zoo tu. Ha, gitu. Jadi pada yang tengah menonton ni, ya, alah, ada yang kata kita baik, ada yang kata kita sombong, ada yang kata kita jahat, yang kita baik. Jadi setiap orang persepsi dia macam-macam. Nak dah malas sebenarnya nak layan kan. Dia macam satu benda lah. Macam satu orang tak berbunyi, bila satu orang bunyi dia sombong. Aku pun ada pengalaman dia. Walhal tak ada pengalaman mana pun. Sebab tu kita kena lalu bunyi sebelah aja pun kan. Dia dah kata kita sombong sebab dia rasa macam sebab dia orang cakap sombong. Aku so, bolehlah cakap sebab aku pernah jumpa dia, dia tak tegur aku. Bolehlah cakap dia sombong. So dia ramai benda macam tu. Tapi ada juga yang kata kita baik semua. Tapi orang-orang yang baik ni, dia tak akan bercerita sangat pasal orang. Yang mana suka nak tengok menjatuhkan kita, dia akan ceritalah benda-benda yang tidak-tidak pun akan ada-ada kan. Benda tu dah normal. Kadang-kadang family sendiri buat macam tu, apatah lagi orang luar. Sebab tu kita kena explain. Pasal ada orang yang nak tahu bila dia tengok komen macam tu, ya ke dia ni sombong? Sebab tu kita kena jawab balik. Yeah. Memang sepatutnya yang terbaik ialah tak payah layan lah, ignore je dia orang ni. Faham? Memang dalam hati kita orang, lantang korang lah kan, nak cakap benda pun kita yang dapat pahala. Tapi at the same time, orang yang concern pasal kita, orang yang neutral dengan kita ni, yang tak ada apa-apa perasaan, baru nak berkenalan, tiba-tiba baca komen macam tu, tak best. Pun akan macam terikul lah. So kita kena cover. Okay, I bercerita pasal pengalaman I sendiri lah ya. Sebelum I shoot dengan dia, sebelum shoot dengan dia ni, suami ni, orang boleh kata dia sombong. Kek what lah apalah, sebab I cakap, no, I tak nak shoot dengan orang macam ni. I sendiri pun ada jadi netizen lah. I tak nak shoot dengan dia ni kalau dia perangai sekian-sekian, you know. I pun nak bekerja secara professional. Kalau dia buat muka art dekat I pada first day of shoot, I akan balik. I bagi tahu Uci macam tu. End up kau kahwin. Macam tu lah. Jadi jangan ni sangat. Apa dia?